wait. Let's go. Dan si kecil Naiko. Oke teman-teman, pada video kali ini aku ngevlog sama Naiko lagi nih, sesuai permintaan kalian. Kak, kenapa Naiko sekarang jarang masuk vlognya Kak Ivan? Karena Naiko punya channel sendiri, namanya apa Naiko? Naiko Rafa 28. Nah, Naiko Rafa 28, kalian subscribe ya teman-teman ya. Apa? Naiko Rafa Rizki. Oke, soalnya konten bis, konten pengoyotan ada di channelnya si kecil Naiko. Kalau di kontenku nanti kita full nge-review Vekacu dan Grand Vekacu lah, sama kita mau mereaction gitu ya teman-teman ya. Jadi pokoknya seputar bis pengoyotan ada di channelnya si kecil. Jangan lupa Instagramku, TikTokku di follow juga. TikTokku di sini, YouTube-nya di sini, IG-ku di sini. Yang belum follow TikTokku di follow, yang belum nah follow, di follow teman-teman. IG-ku di follow, yang ya, di follow. YouTube-ku di subscribe dulu ya. Oke. Oke teman-teman, di belakang kita sudah ada Grand Vekacu. Kalian, Kak, spill Grand Vekacu apakah sudah jadi? Sudah jadi ya teman-teman ya. Wow. Kali ini videonya aku mau spill full variasinya apa aja, habisnya berapa aja, perubahannya apa aja. Tonton video ini sampai selesai. Aku kasih cuplikan Grand Vekacu before dan after. Wait. Oke teman-teman, langsung yuk. Tak tunjukin apa aja perubahannya. Terlihat jelas perlampuan Grand Vekacu seperti biasa dari SP Project. Buat teman-teman yang mau pasang, pokoknya ada di sini ya, SP Project. Apa aja yang dirubah? Sudah terlihat jelas ada namanya nih, Grand Vekacu. Grand Vekacu ya Naiko ya. Ganteng enggak? Ganteng enggak? Lumayan. Di sini headlamp, ada fog lamp juga. Ini kita pakai slim frame. Terus ini ada short. Semua bisa sistem Android, bisa RGB juga. Nah ini kita pakai mini lasernya cuma 4. Nanti rencana mau aku tambahin. Dan di sini aku juga mau tambahin alisnya, jadi biar makin rame RGB-nya. Perlampuannya cuma ini aja teman-teman. Oh, sama belakang. Sama belakang ada di stop lamp. Itu total variasi lampu kita di angka 8,5. Anggap aja 8,5 ya, 8 sampai 9-an. Kita ambil rata-rata 8,5. Nanti editor ditulis ya. Jadi nanti totalnya berapa ada di video ini. Perlampuan di SP Project kita habis 8.500. Nah, ini teman-teman tak kasih lihat. Plat nomornya cantik banget. Keren. Aku pakai di semua mobilku, terutama Vekacu juga pakai. Ini plat nomor ini dari Jakarta. Ada tokonya di sini, toko Fudoli. Plat nomornya mewah banget. Ini plat nomor kalian bisa dapatkan di angka 800 ribuan. Ini gokil banget sih teman-teman. Soalnya ini loh. Wah, embossnya tuh kerasa banget. Sama ini sekarang ada list merahnya. Jadi kalau kena sinar ini dia
bisa seperti memantulkan cahaya seperti itu. Sebelum masuk ke body kit, aku mau masuk interior dulu ya teman-teman ya. Interior dulu. Nah, aku mau masuk. Ya, oke. Okay. Mana? Sana. Nah, aku mau masuk teman-teman. Kalian bisa lihat interior kita sudah full berubah. Full berubah teman-teman. Nah, mobil ini tanpa AC ya teman-teman, makanya dikasih kipas tambahannya. Ada kipas tambahannya. Interior ini full lampu itu di angka 8 jutaan juga teman-teman. Full interior dari jok ini dashboard, belakang, atap sama door trimnya itu. Full kita balut, jadi biar makin rapi, biar makin ganteng. Interior habis segitu. Nah, sebelum ke body kit, aku mau bahas ini dulu. Basurinya. Basuri sama ini ya, teman-teman. Kalian bisa lihat. Kompresornya aku taruh sini, teman-teman. Oh, itu corongnya tuh, kelihatan banget tuh. Corongnya. Jadi, ini Grand VK2 itu corong atas ya. Cuman karena kita pakai kompresor yang kecil, daya dorong anginnya nggak sekencang VK2. Ini Naiko pengennya dipasang di atas, jadi ya tak pasang di atas lah. Untuk basuri, corong, kompresor, inverter, ya. Gimana nanti kalau ininya ditutupin biar nggak kelihatan? Biar nggak kelihatan corongnya. Oke, nanti kita tutupin lampu. Oke. Untuk perbasuriannya kita habis di angka 10 juta. 10 juta? Iya. Sudah semuanya, corong, kompresor, modul, inverter, perkabelan dan lain-lain. Nah, masuklah kita ke body kit. Dari depan aja, teman. Oh, tunggu. Dari belakang dulu. Ini dia. Nah, yang aku maksud tadi ya, teman-teman ya. Kamu mau kemana? Oh. Ini stop lampnya Grand VK2. Mantap ya. Pindah ke depan yuk. Apa? Itu buat narik kamu nanti. Oke teman-teman, aku mau ngebahas apa namanya? Body kit, full body kit. Jadi apa aja perubahannya? Kalian bisa tonton dulu pickup ini yang masih polosan seperti apa, terus perubahannya seperti apa. Jadi inilah Grand VK2 dengan semua perubahannya. Untuk body kit, bumper depan ini pakai dari Ayla, body kit Ayla. Terus ini ada tambahan winglet, ada tambahan winglet ini teman-teman. Ini juga tambahan Naiko. Ini mana ada, nggak ada panas, nggak ada, dibohongin Naiko. Terus dari samping body kit custom ini dari plat ya teman-teman ya, bukan dari plastik. Ini sampai ke belakang. Nah, ini tutup, jadikan ini. Terus ini selebor, nah nyambung ke belakang ini. Kalau teman-teman biasanya nyebut sih bokong semok. Nah, tuh sampai ke sini. Nah, ini di bokong semoknya teman-teman ada ini juga. Dapat. Ini gimana? Nah, gue sukanya naik turun. Ini kita kasih buat tarikan genset ya teman-teman ya. Karena mobil ini kan buat kerja sound system. Jadi biasanya kalau pakai genset ini berfungsi banget. Terus ini teman-teman, baknya kita juga kasih. Maaf ya berantakan ya, ini bekakas. Ini dia teman-teman, baknya kita lapisi plat tebel, biar kalau plat asli kan masih bergelombang ya. Jadi kita kasih plat full itu. Terus di situ ada tutupnya kompresor, rumah dari kompresor.
Terus ada ini juga. Ini namanya apa? Aku nggak tahu, teman-teman. Ini nggak tahu juga. Buat pegangan. Buat pegangan kamu kalau di belakang. Oh, kayak gini. Iya. Terus teman-teman bisa lihat ini juga ada topinya. Topi ini. Topi. Ini ada fungsinya juga, teman-teman, buat nutupin corong. Jadi biar enggak kehujanan. Ini terus apa? Oh, iya. Warnanya juga kita ganti menjadi hitam dove. Semula kan hitam nyala ya, hitam glossy. Kita rubah jadi hitam dove. Oke. Kita ini tag videonya di MAJT itu punya anak-anak. Minta Basuri. Orang udah punya Basuri minta Basuri. Lanjut lagi teman-teman. Full total modifikasi dari body kit, cat dan lain-lain itu habis 30 juta. Apa yang bikin mahal? Sebenarnya enggak mahal sih teman-teman, karena full total perubahan ya dari bumper depan, bumper samping, bumper belakang, terus tadi pegangan tadi yang belakang, terus sama ini topi, tutup corong, terus dicat full, rumah-rumahan buat kompresor, terus apa lagi? Kompresor. Winglet juga ini. Perlambuan. Kan tadi udah lampu. Oh iya. Jadi memang bodikinnya aku rubah semua, makanya mahal. Nah, totalnya kira-kira segini ya. Nanti dikasih tahu sama editorku. Ya, seperti inilah Green Vekado sudah siap menghibur kamu dimanapun berada. Makanya kamu yang nonton video ini, absen kalian tuh dari kota mana aja. Siapa tahu nanti aku main ke kotamu, bawa Green Vekado. Tapi Green Vekado enggak aku yang bawa ya, teman-teman ya. Karena ini buat kebutuhan konten, jadi aku yang bawa. Nanti Green Vekado ada supirnya sendiri. Green Vekado buat apa, Kak? Nah, Green Vekado itu buat ini, teman-teman. Kan aku punya sound system sama kipas blower. Jadi nanti buat teman-teman yang butuh sound system, kalau teman-teman sunatan, ada acara lamaran, nikahan dan lain-lain, pokoknya aku punya sound system di Instagram ini. Nah, nanti kalau teman-teman booking sound system atau kipas blower dari aku, yang nganter ya Green Vekado. Jadi pokoknya kalau ada job di Semarang ya, di Semarang, di luar kota Semarang kita belum bisa menerima. Mungkin di Semarang sekitarnya, Semarang, Ungaran, Kendal, Demak gitu-gitu dulu. Tapi kalau luar kotanya jauh kita nggak menerima dulu, karena kasihan kru-nya. Pokoknya nanti yang nganter Green Vekado. Ditunggu orderan dari kalian. Pokoknya kalau punya acara kalian booking aja tuh sound system dari RKS, nanti yang nganter tuh ini Green Vekado. Nanti kita konten, teman-teman, tenang aja, nanti kita konten. Seperti itu perubahan Green Vekado. Ini dia teman-teman, terima kasih yang sudah mensupport, nunggu Green Vekado sampai jadi. Penantian yang cukup panjang ini, prosesnya 2 bulanan, teman-teman, tapi alhamdulillah sudah jadi, sudah beres, dan ini dia Green Vekado. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga kalian terhibur. Terima kasih juga buat dukungan, buat apa? Dukungan dari teman-teman. Aku ini udah capek. Tapi aku senang Green Vekado sudah rilis, siap mengaspal di kota Semarang dan di kota-kota manapun. Tunggu Green Vekado main ke kotamu ya. Kira-kira enaknya ke kota mana dulu nih? Kalian komen aja. See you in the next video. Dadah.